Taman Perindustrian Hijau Bersepadu Kerian KIGIP bakal menjadi antara hub di utara Malaysia bagi menyemai bakat dan inovasi. Ia juga dijangka dapat menarik minat pelabur asing dan domestik untuk melabur. Dia akan bergantung kepada kekuatan tenaga solar sebagai sumber tenaga hijau utama. Dan fasa pertama yang telah diumumkan melibatkan pembangunan tanah berkeluasan 1,000 ekar. Dia memudahkan kerana seluruh tanah ini dimiliki oleh Simdabi dan Kerajaan Negeri Perak telah mempercepatkan proses pengembalian tanah yang dijangka bermula dalam kadar segera tahun ini juga. Datuk Sri Anwar memaklumkan projek penyaluran air mentah dari Sungai Perak ke Empangan Bukit Merah yang sebahagiannya dilaksanakan bagi menyokong projek KIGIP dijangka mampu membekalkan unjuran keperluan 1,500 juta liter air sehari di utara Perak dan Pulau Pinang.